Mic to My YouTube channel. Jangan lupa buat kalian semua untuk like, comment, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, di video kali ini aku bakalan review es dawet di pinggir jalan. Dia tuh harganya murah meriah. Ada 2.000, terus berapa tadi? 3.000, 5.000. Pokoknya sesuka kalian deh mau pesan berapa pun dia bisa. Kecuali 4.000, 3.000 kayaknya enggak bisa deh. Kayak. Soalnya kebanyakan orang beli tadi tuh ada yang 2.000, ada yang 5.000. Bisa kali 3.000 atau ya terserah mamangnya deh gimana dia jualinnya, pokoknya bisa deh, pokoknya request berapa aja bisa gitu. Oke, nggak akan lama-lama aku akan nyobain es dawetnya nih. Seger banget rasanya. Sebelum aku memulai makannya, nyobain, kok makan minum, minum aku makan sih ya. Ya gak tau lah, kalau makan cendolnya bukan. Aku akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Udah selesai. Ya kebetulan di sini tuh cuacanya tuh dingin, panas, dingin, hujan, panas, hujan, dingin, panas. Pokoknya seperti itu deh. Makanya kalau diminumin kayak gini pas musim panas ya, aduh seger banget. Pokoknya gitu deh, seger banget. Aduh, aku tadi lagi pengen banget karena panas ya. Memang di sini lagi cuacanya panas banget, panas-panas. Tapi nggak tahu ya di tempat kalian tuh panas atau enggak, nggak tahu. Aku cicipin ya gimana rasanya. Oh ya, isinya di pinggir jalan pas tempat keramaian gitu. Ya kerap ya. Di sana aku tegar. Seger banget sih, di sini benar-benar panas. Cendolnya tuh sampai penuh banget di mulut aku. Habis, wahai.
cukup sekian video dari aku. Bila kalian suka, jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe supaya channel aku terus berkembang dan selalu berkembang, dan supaya aku lebih semangat lagi mengupload video terbaru lainnya. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.